dia transfer aku kat unit CDC lah, bilik gerakan khas COVID lah. Lah, ada seorang perempuan ambil mesej aku, dia kata. Seorang individu meluahkan rasa berang dengan apa yang berlaku ke atas dirinya. Sudahlah makanan yang dibelinya dipenuhi ulat. Tambah menyakitkan hati apabila pihak Jabatan Kesihatan Melaka Tengah memberikan pelbagai alasan ketika ingin membuat aduan. Tujuan individu ini menghubungi pihak kesihatan supaya tindakan dapat diambil dengan segera. Namun sebaik sahaja dihubungi, pelbagai alasan diberikan oleh pihak KKM seolah-olah tidak memandang serius aduan yang diterima oleh mereka. Okey, ini video yang aku ambil masa aku breakfast dekat restoran mamak yang bernama Al Dubai. Mamak Al Dubai dekat Melaka. Aku order maggi goreng ayam, sampai-sampai 3 suap aku makan, aku nampak ulat-ulat ni. Apa mamak tu buat, dia just masak baru ganti kat aku, dia ingat aku ada selera nak makan. So aku pun call Jabatan Kesihatan Negeri, Jabatan Kesihatan Melaka Tengah. Dia kata line extension ke unit makanan dah lama rosak eh. Dia transfer aku kat unit CDC lah, bilik gerakan khas COVID lah. Lah, ada seorang perempuan ambil mesej aku, dia kata unit makanan tu nanti akan call aku balik sampai ke sudah. Tak ada orang call aku eh. Ni bukan kali pertama aku kena, budak ofis aku pun dah pernah terkena. Mamak ni sempoi sampai sekarang jual makanan, orang ramai makan kat kedai dia. Aku tak tahu kenapa Jabatan Kesihatan Melaka Tengah ni macam tak nak tolong aku dan tak nak mengenitik beratkan benda-benda yang melibatkan makanan yang macam ni.